Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari informasi lainnya, Badan Keuangan Daerah Provinsi menggelar silaturahmi dan buka puasa bersama dengan tim pembina Samsat beserta UPTD. Buka puasa bersama dan silaturahmi ini merupakan wahana untuk meneguhkan kebersamaan, khususnya dalam menunaikan tugas. Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah Kalimantan Selatan, Haji Aminuddin Latif, di sela kegiatan tersebut belum lama tadi. Menyinggung target penerimaan pendapatan asli daerah, hingga triwulan kedua pihaknya optimis akan tercapai. Sedangkan bagi wajib pajak yang jatuh tempo pembayarannya bertepatan dengan libur nasional atau libur lebaran tidak dikenakan sanksi atau denda administrasi. Akan kita upayakan untuk memberikan pelayanan. Kenapa kita harus mengikuti kaidah yang ditetapkan? Hubungannya dengan penyetoran di bank. Jadi kan di bank tutup. Bank tutup. Nah, sehingga kita juga tidak harus menyesuaikan lah. Tanggal itu Pak bagaimana? Kita bebaskan. Kita bebaskan. Oh, jadi dibebaskan. Dibebaskan tidak kena sanksi. Melalui kegiatan ini, Aminuddin Latif berharap kekompakan jajaran maupun pembina Samsat serta UPTD dalam memenuhi target PAD bisa terus terjaga, sehingga pembangunan di daerah ini lebih maju lagi. Saprian, Banjar TV.